Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Saya di sini akan menggantikan Pak Nafi untuk sementara hari ini. Perkenalkan, nama saya Soldia Wilda Soberina. Saya dari PPL Unisma. Nah, mari kita membaca doa tawasul terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiil Mustofa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ahlil baitil kiram. Ila hadratin Syekh Abdul Adil Arjailani. Ila hadratin Syekh Hashim Ash'ari. Ila muassasatu ta'limiyah Kabun Sari wa asadidina wa walidina. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya rabbal alamin. Selanjutnya kita membaca doa sebelum belajar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbitu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita membaca selawat nadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadinilladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunnalu bihil waraibu wa husnul hawatimi wa yustasqal ghamamu biwajihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatiw wa nafasin bi adati kulli malum millah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2, bab infak. Pengertian infak adalah syariat Islam menafkahkan atau membelanjakan sebagai harta benda yang dimiliki di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, dasar hukum infak diambil dari surat Ali Imran ayat 92 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Latanlu bi rahata tunfiqu mimma tuhibbun mamma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim. Yang artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagai harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Selanjutnya, ketentuan infak. Macam-macam hukum infak ada 4. Yang pertama, infak wajib. Yang kedua, infak sunnah. Yang ketiga, infak mubah. Yang keempat, infak haram. Selanjutnya, syarat-syarat infak. Yang pertama, syarat diinfakkan untuk munafik. Yang kedua, syarat barang yang diinfakkan. Nah, syarat infak untuk munafik yang pertama itu orang yang memiliki harta berlebihan. Yang kedua, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak menyebut-nyebut infak yang telah diberikan. Yang keempat, tidak menyakiti orang yang menerimanya. Yang poin kedua, syarat barang yang diinfakkan. Yang pertama, harta yang boleh disarufkan atau dibelanjakan. Yang kedua, terpilih. Yang ketiga, harta yang diperjualbelikan. Yang keempat, orang yang sah pemiliknya. Yang kelima, sah menerimanya. Yang keenam, tanpa adanya pengganti. Tata cara infak diajarkan oleh Rasulullah pemberian infak maupun penerima infak karena infak merupakan perbuatan yang terpuji dan banyak keutamaannya. Amal jariyah yang berupa tanah atau pembangunan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum misalnya seperti yang pertama madrasah atau sekolah, yang kedua masjid, yang ketiga rumah sakit.
Ada dua golongan bagian, golongan yang tidak berhak menerima infak. Yang kedua, golongan penerima infak. Golongan yang tidak berhak menerima infak, ada yang pertama orang kaya, yang kedua orang yang masih mampu bekerja, yang ketiga non-muslim yang memusuhi Islam, yang keempat orang murtad, yang kelima pembangunan tempat umum yang sudah mewah, yang selanjutnya golongan menerima infak. Yang pertama orang tua, yang kedua saudara terdekat, yang ketiga ayah anak yatim, yang keempat fakir miskin, yang kelima orang yang sedang perjalanan atau musafir. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, materi hari ini udah selesai. Apabila ibu ada salah kata atau perbuatan dari penjelasan yang ini, mohon maaf ya. Pesan ibu, jaga kesehatan dan jaga imunnya ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.